Hari ini kami tim hukum saya sendiri Pak Roy Rening didampingi oleh rekan saya Pak Alosius Januarit dan Pak Yunus Justinus Buto bersama dengan juru bicara Gubernur Papua Pak Rifai dan dokter pribadi Bapak Gubernur Dr. Anton Mote. Hari ini kami konsultasi akan menyampaikan kondisi kesehatan terakhir Bapak Gubernur. Nanti Pak Anton akan menjelaskan kondisi terakhir Bapak Gubernur. Kita mau minta kebijaksanaan Bapak Pimpinan KPK untuk memperhatikan dari sisi pendekatan kemanusiaan agar Pak Lukas bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik. Nanti setelah ini Dokter Mote yang akan menjelaskan kepada kalian setelah kita konsultasikan materinya kepada pimpinan KPK. Kami sebagai pengacara tidak punya kompetensi kewenangan untuk menjelaskan secara medis, tapi ini harus disampaikan dulu kepada pimpinan KPK. Nanti Pak Mote akan menjelaskan setelah kami keluar. Begitu kira-kira. Terima kasih teman-teman. Ya, nanti pertanyaan baru. Apa emang Pak? Nanti sebentar, Bapak. Iya nanti dijelaskan sebentar. Ya. Oke ya, terima kasih teman ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Kita tunggu Pak ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Roy Rening. Roy Rening. Terima kasih. Ya, sehat, sehat, sehat. Nanti kita pakai air juga ya. Iya. Kalian baru saja mendengar dari jubir Gubernur Papua Lukas NMB mendatangi gedung KPK untuk berkonsultasi terkait menjerat Lukas NMB terkait itu juga. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.